Halo guys, bertemu lagi bersama kenapa visi ada dua ini? Astaga naga. Oh, satu visi KW. Visi. Kamu emangnya ada berapa banyak? Wah, tidak tahu Mail, banyak sekali pokoknya. Itu kan KW, bukan aku. Waduh, dia balik lagi visi. Weh, visi KW pergi sana, jangan balik-balik di sini kamu. Mereka kok enggak ngomong-ngomong ya visi? Iya, mereka diam aja. Gak seperti kita yang bicara. Waduh, tapi ngomong-ngomong kita berdua sudah 3 hari di rumah ini, Upin belum balik-balik. Jadi teman-teman, Mail dan Visi sekarang sedang menjaga rumah Upin, guys. Kita tidur di sini sudah 3 hari, guys. Ini Visi masih subuh-subuh sudah bangun karena dia ingin menjaga rumah Upin sebaik-baiknya, guys. Katanya dari preman. Coba lihat, ada preman di sana, teman-teman. Makanya Visi sudah di depan rumah. Visi, kalau mereka mengamuk, emangnya kamu berani? Kan aku punya pistol dari Upin, aku bisa menembak mereka. Kalau mereka ada senjata juga bagaimana? Ah, biarkan saja. Waduh, bapak pemberani sekali ya kamu. Aku juga berani, tapi aku agak sedikit malas ini untuk berjaga-jaga rumah ini. Aku sudah bosan, sudah 3 hari kita berdua di sini. Jangan begitu, Mail, kan kita diminta tolong sama Upin untuk jagain rumah dia sementara waktu sebelum selagi dia tidak ada di rumah. Iya, ya apa-apa kalau begitu. Waduh, di sini juga ada mobil dan motor Upin, guys. Kita bisa menggunakannya kapan saja kita mau, tapi harus yang siang, jangan subuh-subuh atau malam-malam. Kalau subuh-subuh atau malam-malam, kita harus ada di rumah sini, guys, untuk menjaga rumah. Iya kan, Visi? Iya, tapi kenapa kamu senggol-senggol aku? Enggak, aku tidak sengaja. Kamu ini. Aduh. Oke, guys, kita harus berjaga-jaga dulu di sini sebentar. Sepertinya aku mau main sepeda, tapi tidak ada sepeda, guys. Wah, aku mau main motor dulu. Visi, kamu berjaga di depan pintu rumah dulu ya. Aku mau main motor. Iya, main saja. Aku main motor cuman di depan sini, guys. Tidak usah pergi jauh-jauh, ya kan? Neng, standing dulu. Neng, mana standing? Gila, guys. Balik lagi. Tidak boleh jauh-jauh, Visi sendirian. Kasihan dia. Nanti kalau dipukul preman bagaimana? Suaranya kuat sekali, guys. Oke, cukup. Oke, wah, preman-premannya sudah nggak ada, guys. Neng. Oh, ini sepedanya. Ini sepeda, guys. Ayo kita pakai sepeda itu. Kita kembalikan dulu motor ini. Seperti ini cara parkir motor di rumah Upin. Kita harus seperti ini, guys. Nah, itu kan sama kayak yang tadi. Oke, guys, kita ambil sepeda. Visi, kamu main sepeda tidak? Tidak, kamu main saja sana. Waduh, dia sangat apa namanya, guys? Pokoknya dijaga sebaik-baiknya rumah Upin, teman-teman. Visi yang paling hebat. Dia yang paling bagus penjagaannya daripada Mail. Mail sering main-main, guys. Waduh, ini Bang Preman kita tabrak, guys. Kita pura-pura nggak sengaja tabrak mereka apa ya, apa biar mereka marah, guys. Waduh, bocil. Waduh, sorry bang, aku tidak sengaja. Waduh. Aduh, Upin KW, guys. Ini Upin KW nih, coba lihat, dia duduk di rumah. Ya, abang premannya meninggoy. Astaga naga, biarkan saja, guys. Temannya saja tidak peduli. Biarkan saja dia begitu, guys. Kita tabrak juga nih. Abang, kenapa kalian main-main di sini? Emangnya ini rumah kamu? Emangnya ini rumah kamu? Kena tabrakan kamu. Siapa suruh main-main di sini? Jangan mengganggu aku bisa marah dan memukulmu. Oh, kamu berani sama aku.